Saat liburan tiba mau kemana? Yuk ke wisata Bukit Sri Gunung Banyu Putih. Wisata Batang terbaru yang berada di Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Batang ini akan mengajak Anda menemani terbit dan tenggelamnya matahari ke ujung Ubuk dengan pemandangan yang sangat menakjubkan. Wisata Bukit Sri Gunung Banyu Putih Batang ini sepintas mirip dataran tinggi Dieng yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Namun, bedanya, di wisata Bukit Sri Gunung ini Anda tidak perlu jauh-jauh untuk menikmati suguhan pemandangan indah. Di Bukit Sri Gunung, selain dapat menikmati sunset atau matahari terbenam, Anda juga dapat menikmati sunrise atau matahari terbit, dan menikmati pemandangan hamparan bukit hijau yang ditumbuhi berbagai macam hasil perkebunan khas Kabupaten Batang. Paling cocok menuju wisata Batang Bukit Sri Gunung Banyu Putih ini yakni waktu pagi dan sore hari. Di bukit yang menjadi kebanggaan warga Kabupaten Batang, khususnya warga Kecamatan Banyu Putih ini, dilengkapi dengan gardu pandang, spot swafoto, warung makan, parkiran, dan gazebo sengaja disediakan khusus bagi wisatawan lokal maupun luar yang berkunjung agar tetap nyaman saat menikmati indahnya panorama dari atas Bukit Sri Gunung ini. Harga tiket masuk untuk menikmati panorama indah Bukit Sri Gunung ini juga sangat murah loh. Anda cukup membayar Rp3.000 per orang dan sudah termasuk parkir. Lokasi Bukit Sri Gunung ini terletak di Dusun Kalibalik, Desa Limbangan, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Hanya memerlukan beberapa menit saja untuk mencapai lokasi ini. Lokasi yang sangat mudah yakni dari jalur Pantura atau Pantai Utara Banyu Putih dan masuk menuju jalan Pantai Celong sekitar 500 meter di sebelah kanan sudah terdapat portal untuk mengarahkan Anda menuju Bukit Sri Gunung. Nah, jika Anda sudah sampai di sana, Anda dapat bertanya kepada warga sekitar. Kultur dan keramahan warga sekitar akan menuntun Anda sampai ke lokasi.
Jika siang, maka Anda akan menikmati panas teriknya matahari dan beberapa orang yang melakukan latihan olahraga para layang di Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Batang.
Nah, penasaran kan dengan indahnya kala sunset dan sunrise di Bukit Sri Gunung Banyu Putih ini? Untuk Anda yang berwisata ke Bukit Sri Gunung, Anda tidak usah khawatir dengan oleh-oleh yang akan Anda bawa pulang. Karena di sana terdapat lahan pisang yang sangat luas dengan berbagai jenis pisang pilihan yang sangat lezat, seperti pisang Mas Kirana, pisang Barangan, dan yang jadi favorit wisatawan adalah pisang jenis Raja Bulu. Untuk harga terbilang sangat murah loh. Mulai kisaran Rp6.000, Anda sudah bisa membawa pulang 1 kg buah pisang. Pisang-pisang ini biasanya dibeli oleh konsumen dari penduduk setempat, bahkan hingga dijual keluar kota. Dalam satu hari, pisang bisa dipanen hingga 3 ton. Orang yang berkunjung ke sini biasanya sangat tertarik untuk membawa pulang pisang yang bisa dijadikan oleh-oleh untuk keluarga, sahabat, kerabat, atau orang terdekat. Lahan yang dulunya dijadikan hutan karet ini diremajakan dan diolah menjadi kebun pisang sejak tahun 1990-an. Apakah Anda tertarik dengan berbagai suguhan di Kecamatan Banyu Putih ini? Yuk berwisata ke Bukit Sri Gunung!